The Maritime and Fisheries Minister, Susi, says she is optimistic that with the crackdown on illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters, domestic marine fishery production could rise 50% a year. Ada aksi besar cracking illegal fishing. Kita belum melihat pola result apa triggering positifnya sampai berapa kita belum lihat karena kan baru 2 bulan ya coba. Tapi mestinya sih 50% tiap 2-3 tahun harus bisa. Yang penting kita pertama ingin juga bahwa lokal juga cukup dengan protein, ketersediaan ikan. Jadi jangan sampai ikan tenggiri aja kita impor, itu aja, itu yang paling penting. Tadi kan target pertama menguatkan pasar dalam negeri. Yang kedua tentunya ekses dari supply di dalam negeri untuk ekspor, dan itu udah pasti. Kalau udang, saya rasa 30% udah pasti naik kalau ekspor udang.